Iya. Kamu gimana kerjaannya? Gimana caranya deketin cewek? Gimana caranya deketin cewek? Coba udah lupa cara deketin cewek. Iya, kenapa Didi? Nyanyiin dong ceweknya. Ceweknya dulu Didi. Ada di dalam perawat ya, perawat. Halo sayang, kamu di sini sayang? Iya. Yang tadi bro. Kamu ngapain di sini? Ini lebih ke bukan ida tangge ya, ini ida tae gitu. Iya. Lisa namanya Lisa jangan sama-sama. Lo enggak ada orang aja. Halo Lisa. Halo Kak, ada bisa saya bantu? Ah, tadi kan aku ini mau main ke sini, mau main tempat kerja kamu. Oh iya. Oh. Apa kakaknya mau treatment sekalian? Boleh diobatin. Kakaknya emang dari mana ini? Aku tadi dari Monciliat. Kamu udah ke Monciliat belum? Udah. Udah. Cuman jarang kesana sih. Kamu kesana sama siapa? Sama keluargaku. Keluarga apa? Aku keluarga biasa aja sih Kak, maksudnya nggak ada nama belakang atau apapun. Oh, keluarga ini. Oh. Kirain kamu jalan sama pacar kamu gitu? Ah nggak, gimana Kak tadi nih? Sudah mendingan Kak? Nah udah enak nih. Ini kamu masih ingat nggak pacar aku yang kemarin? Iya masih, yang kalian pakai baju couple warna pink kan di sana? Iya, dia ini nyuruh aku. Apa istilahnya ya gimana ya ngomongnya ya, silaturahim sama kamu gitu. Oh, tapi kakak pacarnya nggak dibawa? Dia lagi tidur katanya. Udah lama pacarannya. Kita ngobrolnya di sini banget deh. Gimana kalau di depan aja, Kak? Iya. Kamu gimana kerjaannya? Gimana caranya deketin cewek? Udah lama baru duty juga, jadi kayak nggak terlalu banyak pasien. Oh gitu. Kamu sering sendirian ya? Ini ada pasien nih. Iya. Cara Kak. Gimana caranya deketin cewek? Udah lupa cara deketin cewek. Udah cara masuk kota, cara bucin. Mas, pedot. Kok kalian sama polisi sih? Ini sayang. Aku lagi deketin cewek. Ini ya. Jangan peluk-peluk, aku lagi deketin cewek. Ini siapa yang mau peluk juga, Didi? Ya, parah. Itu tadi minta peluk si Diva. Oh, Diva minta peluk. Gak boleh. Emang kenapa, mana ceweknya Didi? Dah, mana? Dah. Iya, kenapa Didi? Nyanyiin dong. Siapa buat ceweknya. Mau nyanyiin? Ceweknya. Mana ceweknya dulu, Didi? Ada di dalam perawat ya, perawat. Perawat. Iya. Kalau kamu nanya aku nanti yang rayu Didi depan dia. Ya udah coba ya. Nanti tunggu dia balik. Halo sayang, kamu di sini sayang? Iya. Yang? Tadi berobat. Kamu ngapain di sini yang? Hah? Berobat. Iya. Kita ketemu di sini yang. Aku juga kangen sama kamu ya. Iya, kamu kenapa? Gimana ini bukannya bayar? Aku tadi terjatuh yang. Kamu nggak kangen sama aku sini peluk dulu? Iya. Kangen. Sakit. Jauh banget tuh ngobatin dia langsung track. Iya, kamu baik-baik aja. Ini kamu kenapa tadi? Aku jatuh yang. Oh, jatuh. Iya, tadi aku nungguin kamu tapi kamu kenapa sih enggak ngetelepon aku? Parah banget deh. Iya, tadi aku kecelakaan jadinya sakit. Jadi berobat dulu. Kebetulan aku kita ketemu di sini. Emang kamu enggak kangen sama aku yang? Ya kangen lah, masa enggak kangen sih? Ya mana ya, aku enggak kangen. Aku baru bangun. Iya, udah bayar belum? Sini aku bayarin. Iya dong, udah kan, bayarin. Bu, berapa, Bu? Biar pacar saya yang bayarin, Bu ya. Ya udah, saya yang bayarin. Berapa? 15.000. Nah, itu ya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama.
Ini Bu siapa, Bu? Lisa. Oh, cantik banget ibunya, sehan, Bu. Terima kasih. Iya, iya, udah dibayarin, saya. Iya. Udah dibayarin. Enggak boleh gitu. Jadi sayang aku duluan yang. Enggak. Awas ya, Bu ya. Ah, jancu, gimana ini? Ah, tapi gak apa-apa, biar dibahas. Jadi, godain Daddy saya. Jangan dong. Gua dibeli pak. Itu kan calon papa kamu, kok malah suruh digoda-godain, gimana sih? Gak apa-apa, godain Daddy saya aja. Kita lihat seberapa kuat iman dia. Iya dong, tentunya pasti kuat lah. Tahun depan mami kan dia masalah. Ini lebih ke bukan ida tangge ya, ini ida tae gitu. Iya. Enggak apa-apa. Bu Lisa, ntar kalau jadi saya goda-godain lapor ke saya ya. Aman. Saya udah catat nomor kakaknya. Oh iya, Bu. Ini nomor saya, Bu. Nomor saya, Bu. Kalau misalnya dia nakal-nakal, tolong Bu ya kasih tahu sama saya, Bu. Sorry ya tadi. Emang Kak Sultan enggak ada kegiatan lain apa? Sedang free. Sedang free sih, makanya ini nanti ada lagi jam 4-an, tapi aku sempetin waktu main kesini. Lisa? Iya. Rame ya di sini? Maksudnya ya, ada aja datang dan pergi gitu kan? Iya lumayan. Maaf ya, jadi ditinggal-tinggal gitu soalnya ada pasien. Enggak apa-apa. Aman kok aku. Yang penting di sini bisa sama Lisa aja udah seneng. Itu yang tadi pacarnya yang kemarin kita ketemu di WTM siapa yang lain? Gimana ya ngejelasinnya ya Lisa ya? Jadi ada aja gitu kayak cewek ngaku-ngaku pacar aku gitu. Sebenarnya bukan pacar aku. Cuma jadi lo kayak bukan pacarnya Kak Sultan. Bukan. Jadi kayak mereka tuh kayak pengen banget gitu loh diakuin. Kan aku gak mungkin udah bikin malu dia kan. Kayak gitu yeah. Banyak kok yang pengen jadi pacar aku. Ngaku-ngaku kayak gitu juga banyak. Cuma kan aku orangnya ya gimana pun juga pilih-pilih kan. Ya kan gak semuanya kan. Soalnya kayak kaget aja sih tadi. Apa kakaknya cium-cium sama peluk-peluk gitu. Aku kira pacar Kak Sultan yang baru gitu loh. Bukan kok. Ya gimana ya, harus bikin jadi orang ganteng kan. Gimana ya, bisa. Ya sih. Tapi aku ceweknya pilih-pilih kok. Maksudnya kayak ya kalau aku memang kayak pengen banget atau aku mau banget gitu ya, aku pasti samperin lah tuh ceweknya. Aku temenin gitu. Kalau itu tadi kan kayak ketemu sekilas gitu aja gak sih? Tapi cocok juga kok sama yang tadi, sama kakak yang tadi. Ah, ini tanda-tanda dia itu cemburu gitu. Eh, ada pasien lagi. Bentar ya Kak Sultan. Nih lu, cowoknya Lisa kan? Iya bang. Kenapa? Cowoknya Lisa. Kenapa apa ada yang mau gue sampein ke cewek lu? Oh yaudah tungguin aja bang, dia masih telepon bang. Hati gue lagi hancur banget bro. Kok bisa? Bisa. Ya. Ada yang mau gue sampein dulu. Apa? Lu gak perlu tahu gue siapa, intinya kita pernah ketemu tadi. Iya, terus? Dan pada saat gue ketemu lo, ada yang lihat gue dan membuat provokator seolah-olah gue tuh dekat sama lo. Dan itu membuat cewek gue jadi marah. Kakaknya siapa? Maksudnya kayak aku aja tadi gak ngobrol sama siapa, saya Kak Sultan sama orang tiba-tiba masuk mobil aku. Ya udah. Intinya aku mau nyampein aja nih buat lo. Pak Lisa. Weh, yang bener lu. Weh. Bener lu sama cewek kayak gitu. Lu minta maaf enggak? Kalau enggak minta maaf gue getok lu. Buat kiri. Ini cewek gua. Kan gua. Itu ya, cewek gua. Apa? Gini, masalahnya. Iya, lu enggak suka gara-gara apa? Gara-gara kan omongan orang kan, bukan karena Lisa kan. Emang lu ngapain sama Lisa? Gua ngapain, bro? Gak ngapa-ngapain, iya gak ngapa-ngapain, terus kenapa lu fuckin si Lisa ya, bener lu. Lu mending minta maaf daripada lu gua panjangin nih, itu cewek gua. Lu minta maaf sama Lisa, lu minta maaf sama Lisa, atau lu urusan sama gua, dia cewek gua. Dia cewek gua, urusan lu sama gua sekarang. Kalau lu mau
gak berurusan sama gue, lu minta maaf. Kalau lu mau panjangin, ya udah, lu gak perlu minta maaf, lu cabut gini, atau lu gue gebukin sekarang. Udah gak punya tempat. Dia cewek gue, gue tau, gue tau. Gue gak suka aja ada provokator itu yang membuat. Ya kan, yang provokatornya gitu. Bukan Lisa. Ya, berarti mereka yang ya, saya ada yang sakit, debatin dulu sayang. Berarti gue sekarang lagi okay. Coba. Ya udah gini deh, terkontrol. Gini. Gue gak tau sini siapa yang salah, siapa yang benar, gue gak tau. Lu minta maaf, gue bantuin masalah lu juga, gimana? Gue cuma pengen lu minta maaf, gue gak mau cewek gue disakitin bro. Oke? Okay? Emang lu bisa bantuin gimana bro? Ya udah makanya gini, lu minta maaf, gini, lu minta maaf, abis itu lu gue bantuin, lu mau apa, gue bisa bantuin. Kalau gue bisa bantu, gue bantu. Oke, okay, itu okay? Yang kita cabut dari forum dulu. Itu kita kan laki nih, ya kan? Iya. Jadi, janganlah gara-gara cewek kita hancur. Sorry bro, ini tadi gua hancur banget dan gua. Kamu siapa namanya? Tequila. Nama gua Sanat, Sanat Murka. Sanat Murka. Iya. Cewek lu siapa namanya? Gua enggak usah sebutin. Udah gini aja deh. Temuin ke cewekmu, aku sama Lisa, kita kenalan sama mereka kalau kita pasangan. Gua hubungi dia udah enggak di lagi. Masalahnya gini, ini Yon, ini cowok itu ngefak-ngefakin cewekku si Lisa. Nah, terus gara-garanya dia itu tadi tuh sempat bareng sama Lisa, terus si ceweknya si Sanat Murtad ini itu Murtad. Iya, Sanat Murtad. Nah, namanya Sanat itu kan Sanat itu Murtad. Sanat Murtad yang berus Sanat. Ya udah, si Sanat ini ceweknya tuh marah. Katanya Lisa penyebab ceweknya marah karena si Sanat, si ceweknya Sanat bilang, "Ya udah lu pergi aja sama Lisa," gitu katanya. "Ya udah, lu gini sekarang lu hubungin cewekmu. Nah, kalau dia bisa dihubungin, nanti aku sama Lisa klarifikasi kalau Lisa itu bukan siapa-siapamu, Lisa itu cewek aku gitu loh. Lisa udah punya cowok, jadi kamu enggak usah bingung." Wow. Bentar, gue bisa minta foto berdua sama kalian nggak? Ya udah, sini Lisa. Sini kamu ada ke sana. Sabar dulu. Nih aku bikinin pose biar yakin si itumu. Boleh, bentar. Salah pandemnya. Salah dong. Tadi udah bener tuh. Nah makanya. Nah udah. Nah. Guys, sini balik ke LB guys. Udah,